Selebgram Muhammad Milendaru Prakasa alias Milen Cirrus kini tampil dengan penampilan yang berbeda. Biasanya, keponakan Ashanti ini tampil dengan pakaian wanita seksi. Namun, kali ini Milen perlihatkan dirinya berpenampilan berbeda saat beribadah. Potret tersebut ia unggah melalui akun media sosial Instagram @milencirrus pada Senin tanggal 10 Mei tahun 2021. Pada postingan tersebut, terlihat Milen dengan postur seperti perempuan tetap menggunakan sarung. Bahkan, dia juga menggunakan peci. Di tangannya terselip penghitung zikir. Milen juga terlihat tersenyum di atas sajadahnya. Pada postingan tersebut, Milen menuturkan ingin ungkap rasa bangganya menjadi dirinya saat ini. Ia justru tak pernah malu menunjukkan identitasnya. Bismillah, aku bangga sama diri aku yang seperti ini. Tuhan selalu lindungin aku dan keluargaku. Semoga aku bisa membahagiakan orang tua dan cita-cita beli rumahku. Dan orang-orang sekitarku, JGN lupa bersedekah dan selalu menjadi ok baik. Aku GK pernah malu menunjukkan diri aku. Selagi kita jetok baik yang tulus. Dan bukan fake person, amin, tagar Ramadan.